Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah nomor 5 ya dari rangkaian video kita untuk siap UTBK 2022. Saya besarkan nomornya biar enak dilihatnya. Nah, untuk nomor 1 sampai 4 bisa dilihat di playlist ini ya. 1 sampai 4 ya, ini akan saya update terus setiap hari. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Pak Ali juga sudah menyiapkan grup ya, baik grup Facebook maupun grup untuk ini Telegram. Nah, linknya juga ada di bawah, silakan bergabung. Sekarang mari kita bahas siap UTBK 2022 TPS. Nah, jika ada fungsi FX ya dan F aksen adalah turunan dari FX kalau dimasuki 0 itu 1 dan GX aksen adalah kalau dimasuki 1 adalah 1, maka nilai F0 berapa. Nah, ini FX ini bisa kita tulis ulang menjadi F ya, jadi dalam kurung di sini G dalam kurung X plus 1 ya kan, ditambah di sini adalah X plus 1 kurung tutup pangkat setengah. Akar itu pangkat setengah. Kalau ini diturunkan menjadi f aksen x menjadi setengah ya, dari g x tambah 1 plus x tambah 1 ya, di sini ini pangkat minus setengah akan dikurangi 1 ya, jadi y sama dengan x pangkat n, maka y aksen adalah n x n kurangi 1. Kalau ini u ya, maka y pangkat u pangkat n, maka y aksen sama dengan di sini adalah n u pangkat n min 1 dikalikan u aksen. Nah, seperti itu kan. Nah, ini akan berlaku di sini nanti. Ini dikalikan, ini adalah dianggap sebagai u ya. Ini nanti dikalikan dengan ya, ini turunan dari dalam. Ya, turunan dari gx sendiri adalah g aksen dari x plus 1 ya, terus dikalikan ya, turunan di dalamnya lagi yaitu 1, terus ditambah x diturunkan jadi 1, 1 digunungkan habis. Nah, seperti ini. Kalau ini pangkat setengah terus minus, ini bisa di bawah ya, jadi 1 per 2 ya, 1 per dari akar ya g dalam kurung x plus 1 ya, ditambah x plus 1 dikalikan dengan dalam kurung g aksen x plus 1 ya tambah 1 ya, dikali 1 ini kan tetap ya, maka saat kita masukkan f1 ya, f aksen ini kita masukkan 1, hasilnya itu 1 ya, maka ini akan menghasilkan 1 ya, ini 1 per 2 dari 1 per akar ini kalau dimasukkan tadi 1 ya, jadi dimasukkan 0, maaf dimasukkan 0, F0 ini kan dimasukkan 0 ya, hasilnya 1 ya, ini berarti X nya diganti 0, tinggal 1 G1, tinggal G1 ditambah 1, X nya ini kan diganti 0 ya, kemudian dikali dalam kurung G aksen dari 1 ya, ditambah 1. Nah, kita tahu G aksen 1 adalah 1 ya, G aksen 1 di sini adalah 1 ya, maka di sini akan hasilnya 1 ya, 1 tambah 1 adalah 2 ya, 1 tambah 1 2, di sini nanti bisa dicoret dengan setengahnya sini ya kan. Nah, saya lanjutkan, maka 1 ini akan sama dengan 1 per G1 tambah 1 ya, 1 per G ya, 1 tambah 1 ya, kita kuadratkan semuanya ya, 1 sama dengan 1 per akar akarnya hilang karena dikuadratkan ya, dikuadratkan ya, kedua ruas kita kuadratkan ya, ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan ya, maka akan menghasilkan ya, ini per di sini agak panjang ya, G1 tambah 1 kita kalikan silang,
G1 ya ditambah 1 sama dengan 1. Maka G1 sama dengan 0. Nah, sekarang yang ditanya adalah F0. Maka F0 saya akan pakai warna coklat. Maka F0 ini sama dengan akar dari ya G ini kan dimasukkan X-nya 0 ya, tinggal G1. G1 ditambah 0 ditambah 1. Nah, G1 ini adalah tadi G1 adalah 0 ya, maka ini akan sama dengan akar 1 karena G1 ini adalah 0 ya. Tadi G1 adalah 0 ya. Tinggal akar 1. Akar 1 itu ya 1. Ya, 1. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nah, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor selanjutnya, nomor 6, kita akan bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.